Halo subscriber MBA Channel, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun Anda menonton video ini, saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat, sukses, dan berbahagia selalu. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas suatu mustika ya. Mustika yang mungkin sudah dari awal-awal sering saya gembor-gemborkan atau kumandangkan gitu loh. Jadi mungkin teman-teman sudah tahu benda mustika ini. Ada yang menyebut benda ini adalah sebagai besi kuning. Ada yang menyebut ini sebagai besi kuning. Ada pula yang menyebut benda ini sebagai besi kursani. Ya, besi kursani itu seperti ini, teman-teman, contohnya ya. Ya, ini teman-teman ya, ini bendanya. Ini terus terang ya, yang menarik dari benda ini adalah benda ini sangat diminati ya, bahkan besi kursani ini terkenal sampai ke luar negeri ya teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu, ini saya sudah maharkan banyak, nah, yang baru-baru ini ke US, ke Kuwait, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand. Selain di Indonesia, benda ini terkenal sekali teman-teman sebenarnya. Jadi, kenapa benda ini bisa terkenal ya teman-teman ya? Ada legenda mengenai benda ini teman-teman ya. Jadi dipercaya teman-teman ya, dengan memakai besi kursani ya, ini dapat memudahkan teman-teman untuk membangkitkan ilmu besi kursani yang ada di dalam tubuh. Jadi sebenarnya kalau dalam satu ajaran tertentu ya, itu ada meyakini ada besi kursani di dalam tubuh kita. Jadi besi kursani itu yang membangkitkan kekuatan kita, kekuatan untuk ilmu pelebur besi kalau bisa dibilang. Jadi besi apapun tidak akan mempan di tubuh kita, termasuk peluru yang berbahan logam intinya. Jadi ilmu besi kursani itu bisa dipakai oleh orang-orang zaman dulu biasanya, oleh pejuang-pejuang kita. Jadi mereka menjadi kebal, anti tembak, anti senjata tajam, mereka gunakan ilmu itu. Nah, sekarang kemampuan dari besi kursani ini juga dapat memicu besi kursani yang ada di dalam tubuh kita, membangkitkan energinya, menjadi mempunyai kekuatan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi penjelasan singkatnya seperti itu. Banyak yang sudah mengetahui hal itu ya teman-teman ya, itu sejarahnya. Jadi besi kursani ini sebenarnya legendanya sudah terkenal bahkan sampai di Malaysia ya. Malaysia itu juga mengenal yang namanya besi kursani ini. Mungkin kalau di luar negeri ini disebutnya kurasan atau apa gitu ya teman-teman ya. Maaf saya lupa, ini saya pernah baca suatu artikel udah lama teman-teman. Nah, sebenarnya besi kursani ini bahannya apa sih teman-teman? Terbuat dari apa? 80% sampai 90% bahan ini terbuat dari kuningan ya teman-teman ya. Tetapi bukan hanya kuningan ya, jadi ada beberapa unsur logam lain yang membentuk besi kursani ini. Bahkan dipercaya di dalamnya itu ada meteorit juga gitu loh. Jadi bukan hanya kuningan, jadi ada beberapa seperti itu. Nah, kalau teman-teman tahu bahan seperti kuningan itu aja udah banyak digunakannya untuk media membuat patung ya. Ibaratnya kalau teman-teman yang beragama Buddha atau Hindu,
kuningan itu dipakai untuk membuat-buat patungnya. Dipercaya benda bahan tersebut mudah menyerap energi dan mudah dimasuki suatu makhluk, ya, makhluk gaib. Bisa dibilang ya makhluk halus, bisa dibilang seperti itu. Jadi teman-teman, itulah mengapa besi kursani ini banyak diminati. Ini saya memang buat nggak terlalu banyak, ada beberapa. Nah, ini juga yang model lonjong. Nah, oke. Nanti saya bisa kasih full detail videonya, nanti saya zoom in. Dan saya punya model yang kotak ya teman-teman ya. Tapi yang kotak ini memang tipis teman-teman. Nah, yang ini lebih tebal. Tipis tebal sebenarnya tidak berpengaruh ke energi ya teman-teman ya. Selama bendanya itu besi kursani asli. Teman-teman mungkin pernah melihat kekuatan keaktifan tahan sajamnya dan tahan tembaknya ya teman-teman ya. Ada beberapa orang yang saya lihat memaharkan juga besi kursani ya, tapi belum tentu bisa mengaktifkan sampai ke tataran anti tembaknya ya teman-teman. Karena benda ini tergolong agak sulit untuk diaktivasi ya, nggak gampang. Tetapi sangat mudah untuk dimasuki makhluk-makhluk gaib. Gitu loh. Jadi teman-teman harus berhati-hati karena bisa jadi kalaupun benda ini teman-teman dapatkan dari orang luar, dia berisi makhluk-makhluk yang tidak baik ya teman-teman, yang malah menyeratkan rezeki. Nah, karena saya sudah mengetahui hal itu, saya ada satu cara tersendiri sebenarnya. Saya mengunci, setelah saya aktivasi, saya mengunci benda ini agar tidak dapat dihinggapi oleh makhluk-makhluk tertentu. Karena benda ini, jika teman-teman pakai ya, energinya besar sebenarnya. Kita pakai begini, kita seperti merasa ada tertusuk-tusuk di dalam ini. Tertusuk-tusuk jarum, kecil, tapi nggak tajam gitu loh. Nggak tertusuk dalam. Hanya terasa seperti sengatan-sengatan listrik, bisa seperti itu ya teman-teman ya. Itu menandakan benda itu sebenarnya berenergi. Kemudian, besi kursani ini sebenarnya ada dua macam ya, yang teman-teman harus tahu ya. Jadi kalau yang pernah saya tahu, besi kursani itu ada dua macam, yaitu ini adalah besi kursani yang biasa yang saya bilang, ada lagi yang kencana wangi ya teman-teman ya. Jadi kalau yang kencana wangi itu biasanya warnanya agak lebih kemerahan. Semakin lama disimpan, dia akan semakin warnanya kemerahan seperti disebutnya suasa gitu, agak warnanya ke suasa. Terakhir saya pernah punya, tapi sudah termahar, sudah lama sekali. Dan terakhir kali juga saya melihat yang di cincin seperti ini, besi kursani ini dipakai oleh seorang yang terkenal ya, Master Limbat ya. Jadi Master Limbat juga punya besi kursani, tapi yang kencana wangi saya lihat, karena warnanya dia seperti suasa gitu loh, agak kemerahan. Jadi itu lebih campurannya lebih ke arah perunggu teman-teman ya. Dan saya lihat punya Master itu ada rajahannya, rajahan Arab gitu loh. Oke. Sebenarnya kalau masalah kekuatan kurang lebih sama ya antara kencana wangi dengan besi kursani ini ya. Seperti itu aja teman-teman, mungkin ini edukasi singkatnya. Nah, sedikit saya tambahkan lagi. Sebelumnya saya sudah bicarakan masalah benda ini gampang sekali diisi dengan gaib ya teman-teman ya. Terus terang, untuk mendapatkan kekuatan anti tembak, kita harus menambahkan sosok gaib di dalamnya. Jadi bukan cuman energinya saja gitu loh. Jadi harus ada dampingan dari sosok gaib ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke. Mungkin seperti itu aja. Sengaja saya buat video ini karena mungkin banyak beberapa dari teman-teman yang masih belum paham, yang belum tahu, padahal benda ini tuh sudah banyak dikenal di mancanegara ya teman-teman ya, karena dari legenda yang tadi saya sebutkan. Oke, setelah ini teman-teman boleh bisa melihat slide show-nya dari besi kursani saya. Oke, seperti itu aja.
Semoga penjelasan ini bermanfaat, menambah pengetahuan Anda tentang besi kursani. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga semua makhluk berbahagia.